nggak salah sih kalau Anda nganggap saya seperti beruang sirkus saat naik motor ini. Karena emang motor ini ukurannya mini dan CC-nya pun kecil. Tapi jangan salah, biar kecil-kecil gini, harganya nggak kalah dengan motor sport keluaran terbaru. Salah satu tempat yang bisa menjadi referensi bagi pencinta motor mini adalah Garasi 27 yang ada di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Puluhan motor mini dari berbagai jenis dan merek dikoleksi oleh Faisal Sanad, sang pemilik Garasi 27, sejak awal tahun 2000-an. Saat itu, tak banyak orang yang mau melirik motor-motor yang rata-rata bermesin 50 cc ini. Dulu itu minibike itu waktu saat-saat kita awal main itu jadi barang-barang yang bisa dibilang sampah deh. Jadi pernah punya orang ditaruh di samping rumah, di hujan panasin sampai rongsok kan. Dari situ kita tertarik tuh kenapa nggak ini kan motor klasik. Sampai timbul ini motor jadi bahan edukasi sekarang. Jadi orang Indonesia itu dari zaman dulu sampai kadang sampai sekarang taunya motor kecil itu monkey atau motor monyet julukannya. Tapi mereka nggak tahu. Di dunia itu yang namanya motor kecil itu banyak banget jenisnya. Di era keemasannya di tahun 1970 hingga 1980-an, hampir semua pabrikan motor besar di dunia memiliki line-up motor mini. Dan kalau sekarang sepeda lipat menjadi tren, sejak tahun 1980-an pabrikan motor asal Italia di Blasi sudah membuat motor mini yang bisa dilipat. Selain motor lipat, masih banyak beragam jenis motor mini lain yang tak kalah unik. Mulai dari yang klasik, mini trail dengan dapur pacu special engine, motor mini adventure, scooter, three wheels, hingga motor mini custom. Namun untuk merawat dan memelihara motor-motor mini yang populasinya di Indonesia tidak banyak ini, jelas butuh kesabaran. Sebab saat pertama kali didapat, rata-rata motor-motor lawas ini masih butuh sentuhan dan perbaikan. Tapi semuanya terbayar dengan sensasi saat mengendarai salah satu dari beragam jenis motor mini tadi. Kalau ini kita keunikannya sama kelangkaannya, gitu. Jadi buat orang kadang-kadang kita lewati, ih lucu ya. Nah itu motor karakternya emang lucu gitu loh. Bagi penggemar fanatik seperti Faisal, motor mini dalam kondisi orisinil jelas memiliki nilai dan harga yang lebih tinggi yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tapi modifikasi juga bukanlah hal yang haram dilakukan. Dengan tetap mempertahankan tampilan orisinil, Faisal mengganti mesin motor mini miliknya dengan motor lain yang memiliki CC dan tenaga yang lebih besar. Tujuannya itu sebetulnya supaya dia punya napas lebih panjang, jalannya juga nggak begitu capek dibandingin 50 cc. Sampai kita udah ngastem Honda Gorilla V-Engine 250 cc, udah pernah. Setelah jadi, dilemanya kita nggak berani pakai malah, karena bobot yang terlalu kecil, cc 250 cc, ya itulah. Akhirnya jadi pajangan. Dengan puluhan motor mini miliknya, suatu saat Faisal berkeinginan untuk membangun sebuah museum motor mini, di mana para penggemar motor unik ini bisa berkumpul dan saling bertukar informasi. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Jakarta.